Gerakkan kuasa pengguna. Perjuangan kepada pengguna itu akan diteruskan oleh PPIM. Kita merdekakan diri kita daripada penipuan. Penipuan online. Tertipu. Dapat membuka mata kepada para penonton di luar sana, ya, supaya jangan begitu mudah tertipu. Pasal tipu online ni antara yang paling mudah. Pasal muka tak berjumpa, tak ada benda. Tiba-tiba hantar duit je, tak guna dah pun. Di mana satu kumpulan berada di dalam syurga dan 70 kumpulan lain berada di neraka. Iaitu orang Yahudi yang beriman kepada Allah SWT, beriman kepada kitab Taurat dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Musa AS. Orang Yahudi 71, orang Nasrani 72. Orang yang beriman kepada kitab Injil, beriman kepada Nabi Isa AS dan beriman kepada Rasulullah SAW akan ditempatkan di dalam syurga. Umat Yahudi 71, Nasrani 72 dan orang-orang umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73 kumpulan. Perpecahan yang berlaku disebabkan media massa, perpecahan yang berlaku disebabkan media sosial, perpecahan yang berlaku disebabkan media cetak dan sebagainya ni, perpecahan ni semua golongan-golongan ni menuduh golongan ini menuduh golongan ini, puak ni cakap puak ni. Semua sekarang ni dalam zaman fitnah, zaman yang benar-benar benar fitnah, yang mana ada gadget apa semua sekali, senang menyebarkan fitnah. Itu orang yang diselamatkan, yang masuk di dalam syurga bersama dengan aku adalah orang yang sentiasa berjemaah. Maknanya tadi orang yang berjemaah, orang yang bersatu, orang yang bersama. Sebenarnya macam tak seri-seri ataupun orang kita tak pandai-pandai. Mana satu saya pun tak berapa sure. Tapi hakikatnya benda ni masih terjadi. Penipu tu yang pandai menipu atau kita yang bodoh. Kadang-kadang mungkin kita terlalu baik. Oh, dia hantarnya muka macam Siti Nurhaliza. Lekas kita nak bagi masuk duit. Kita baru Mercedes. Harga 50%. Mana masuk akal? Excited. Kadang-kadang terlalu gairah. Kalau kabut ni dan tengok dulu ni, motor pun tak tengok, kereta pun tak tengok, boleh masuk duit. Saya pun tak faham kenapa orang kita agak begitu bingai dan memang tak masuk akal pun. Jadi salah siapa? Yang kita tengoknya rupanya Charles Bosnan, handsome rupanya, mat Afrika yang penipu, yang macam mana rupa pun tak tahu. Jadi ini pun biasa juga. Orang bayar tengoklah benda. Sebab tu jangan makan puji. Puji ni kalau dia macam katak tau. Kita kena puji, kita gemuk lagi. Puji gemuk. Mana-mana meletup. Termakan dengan promosi-promosi. Berapa ratus manusia yang kena? Okey, bagi 300 dulu. Okey. Sampai barang you banking lagi. Tak munasabah dan tak mungkin orang akan deliver barang hanya dengan deposit RM300. Kalau you nak, you kena cepat. Bayar booking 10%. Ter ni kena ambil dekat gudang. Kalau nak tengok kena bayar RM8,000. Jadi banyak betul orang bayar RM8,000 ni, kereta tak sampai. Tapi orang termakan juga. Pasal apa? Biasa harga market RM150,000. Tapi dapat RM80,000, siapa tak nak? Ibaratkan belian ada depan mata dengan harga yang begitu murah. Untuk mewujudkan satu komuniti yang dijamin, yang makna ada manusianya. Kau tidak gambar beria-ria, manusianya tak ada. Mana kita tahu orang perempuan suka pakai baju kelawar. Betul. Bila sampai tengok baju burung, tak ada baju kelawar. Tak boleh. Benda dunia hari ini, dunia penuh fitnah ni. Dalam satu hari dia buat duit RM100,000. Dan bukan benda perkara yang main-main. Penyakit orang yang menipu ni, dia kena cari dinding. Dia takut kepala kena katok di belakang kan. Itu benda dia kan. Akhirnya kakak dia punya muka terdedah di semua blok-blok. Dan ada juga orang yang framekan kita pun ada. Semangat bersama kita itu tidak ada sebagai rakyat Malaysia, maka kita akan jadi punah rana. Kerana hari ini perhubungan di antara kaum macam superficial ataupun kulit saja. Kita tidak ada pemahaman, kita tidak ada hormat menghormati, kita kurang sangat. Akhirnya juga menjejaskan semangat patriotisme kita hari ini. Maka kekuatan bangsa Malaysia itu akan jadi lemah. Persefahaman itu anchor kepada perhubungan kita antara kaum ini. Kita malu kalau kita tengok dengan orang Indonesia yang tak pergi sekolah pun, dia lebih kuat semangat dia, semangat kenegaraan dia daripada kita di Malaysia ini. Kalau kita tengok Jepun, tak selawan lah. Kalau kita tengok Korea pun tak selawan lah. Germany ke, jadi kita pun tak tahu duduk kat takat mana. Hari merdeka pun macam tak merdeka je juga. Sama je. Bendera pun tak ada.
mendidik anak-anak kita, keluarga kita supaya mempunyai semangat kekitaan. Negara lain kalau kita nak ekspor produk, bukan mudah. Bukan mudah nak masuk ke negara orang. Pasal dia menjaga pasaran mereka. Tapi kita tidak. Kita biarkan saja. Ha, jamu kecil, jamu jentik kambing, muzik silap kita beli. Jentik kambing, muzik silap kita beli. Industri tempatan sukar untuk berkembang disebabkan polisi yang kita rasa telah berubah menjadikan kita begitu lemah. Tak kisah. Jadi kalau itulah tabiat yang kita amalkan dan kita promosikan, lama-lama kita bergerak ke belakang. Kita tidak bergerak ke depan. Ni nak 2020 dah ni. Kita mengundur ke belakang. Saya tengok ada dulu kereta, buka-buka kereta bawah lapik kaki tu ada 3 skru. Kereta baru ni. Baru deliver. Mana datang skru 3 ni yang dah ambil iklan daripada Thailand, daripada Vietnam lah, daripada Filipina lah. Yang jenis tunjuk ketiak tu. Ni kan ada ubat ketiak entah apa benda tu. Tunjuk ketiak pun tak pakai ketiak orang Malaysia dah. Dah pakai ketiak orang luar negara. Ni ketiak pun tak laku. Ni macam mana? Ini betul maknanya. Talent kita pun jadi tak laku dah. Mak tiri, marahkan anak tiri kepada abang tiri ke apa benda tiri lah. Ataupun marah kat madu ke. Cerita-cerita yang pun tidak bijak. Kadang-kadang cerita tidak bijak itu kalau dibuat di Malaysia tahan juga. Cerita tu pun datang daripada Indonesia. Cuba bayangkan betapa daif je kita. Dia kata kalau filem Cina 1 lawan 10. Kalau cerita India 20. Tak, kalau cerita India dia tukar kain 20 pasang dalam satu lagu. Kalau cerita filem Melayu, dia menangis daripada awal sampai sudah pun dia menangis. Bruce Lee ke Jet Lee ke apa yang dia buat, dia semua ke arah berlawan dengan orang Jepun dengan orang Inggeris. Itulah semangat mereka begitu kuat kerana mereka dihidangkan dengan filem-filem yang menguatkan jati diri. Kita kena buka mata, kita penerbit-penerbit filem ni kadang-kadang cerita Romeo lah, benci tapi sayang lah, Allahu Akbar, tak tahulah. Jadi bila negara kita nak jadi kuatnya? Jadi saya tak nampak kaedah kita boleh jadi kuat dengan kita begitu longgar semangat kita. Kita tak sokong produk tempatan. Kita ambil mudah saja, apa-apa yang orang nak bagi, bagilah. Setengah-setengah murid-murid kita tidak boleh berkomunikasi. Kadang-kadang murid-murid, bapak-bapak murid pun tak boleh nak bercakap setelah 59 tahun kita merdeka. Sementara kita hendak bahasa Melayu dijadikan bahasa pertuturan yang sebagai bahasa kebangsaan. Kita belajar bahasa Cina sepandai mungkin. Jangan kita lemahkan diri kita. Ini satu bahasa terkuik-kuik tu pun tak ada nak lepas. Bahasa Melayu sekarang ni lagi dahsyat dengan ejaannya. NI jadi NIE. Jadi pelik lah, jadi Toki jadi macam hilang. Pening. Kalau nak baca mesej diorang ni, tak boleh baca lah, tak faham. Wanita-wanita di luar dan laki-laki di luar untuk ke arah yang tidak baik. Lagi dan juga kepada anak-anak kita. Budak kecil anak saya hari-hari nak belasah saya. Nak berlawan dengan saya. Maksudnya saya tanya sisi apa yang dia tengok sampai nak air nak bergaduh. Saya dikata kadang-kadang dia tengok Bobo Boy. Dia cari laba-laba lagi letak kat tangan dia. Jadi benda-benda itu yang tak seharusnya berlaku. Membuat polisi juga harus membuat polisi. Filem yang nak dikeluarkan mesti ada matlamat. Betul. Kalau kita tengok filem, apa benda matlamat? Satu benda pun tak tahu. Dia orang boleh bakar panggung sebab hero mati. Kita nak buat filem ni biar dia menyusup kalbu. Dia boleh menangis tu orang tengok. Patut dia buat filem orang marah. Betul. Kita tengok rasa nak balik kerusi tengok filemnya. Lagi baik. Pendaftaran syarikat bagi peniaga online. Syarikat yang anda ingin berurusan ada mendaftar, anda berhubung sendiri terus dengan pemilik syarikat. Gerakkan kuasa pengguna. Terima kasih PPIM.